Wow. Halo bro, kembali lagi di channel Freedicaster ya. Bersama saya Rama, bapak-bapak yang selalu telat ikutan PO. Oke. Nih sekarang saya kedatangan PO ya, PO dari Mini GT yang lagi hot-hotnya. Kemarin saya sudah dapat yang ini, butuh ya. Yang ini ya. Ini adalah Land Rover Defender ya, ini Post Mail. Royal Post Bus ya, ini ya. Oke. Wow, ini saya fokusan ya bro ya, fokusan ke Mini GT yang lady, ini saya kurang, sudah ikutan PO semua, kurang yang, apa ya, yang surfboard, kemarin saya nggak ambil, kirain bakalan banjir juga ya, ternyata itu itemnya kena cut, dan saya belum dapat ya, nanti saya cari ya, yang surfboard, dan nanti saya akan review juga ya. Ini sekarang mas saya akan mau review Land Rover Defender 110 Royal Mail Post Bus ya. Ini ya, wow ini keren ya. Ini saya takutnya ada defect dan lain-lain karena quality controlnya si Mini GT agak kayak gimana gitu ya. Nanti kita lihat ini defect apa enggak dan gimana ya detailnya. Ini kita lihat penampakan box-nya dulu ya. Oke, ini dari depan, ini ada modelnya London ya, di London, di Big Ben ya ini ya. Ini backgroundnya Big Ben, coklat, kayak gitu ya. Dan ini nomor 152 TSM model, kayak gini ya. Mini GT ini kuasanya keren ya. Dan di samping juga ada London-nya juga. Oke, London-nya juga. Di sebelahnya ada scale 164. Dan Mini GT lagi ya tulisannya ya. Oke, di atas juga cuma tulisan 152. Di bawahnya, ini bawahnya kita ada tulisan kayak gini ya. Nanti bisa dilihat sendiri ya, paling tidak dibaca juga. Ini isinya tulisannya X14 Plus ya. Dan kayak gini ya. Dan ini made in China. Oke, yang di belakangnya kayak gini. Oke, ini ada lambangnya Land Rover, ini TSM model ya. Ini sudah lisensi ya, lisensi B Jaguar Land Rover Limited. Land Rover ini buat pengetahuan ini produknya Jaguar ya, jadi divisinya Jaguar juga dari Inggris ya. Dan ini ada tulisan kayak gini ya, nanti bisa dilihat ya di detailnya kayak gini. Ini Land Rover Defender Royal Mail Post Bus RHD dan lain-lain ya, kayak gini. Ini ada Facebook, Twitter, dan IG. Oke, langsung saja kita dobrak ya di sini. Nah, sebelum dobrak, yang belum subscribe ya, bisa subscribe dulu ya bro ya. Di sini ya, pencet tombol loncengnya, dan bunyikan loncengnya. Kebalik deh ya, pencet tombol subscribe-nya, dan bunyikan loncengnya. Oke, langsung saja di sini kita dobrak cuy. Oke, langsung saja di sini aja ya kita dobrak. Nanti untuk detailnya bisa lihat di video khas saya ya, muter-muter juga, dan saya akan videoin juga dari dekat detailnya ya. Kita langsung saja kita buka ya yang ini ya, langsung, soalnya ini plastiknya gak terlalu keren, buang saja dan langsung saja kita buka ya bro ya. Oke, langsung saja kita buka ya bro, ini saya penasaran gimana detailnya. Oke, kita dobrak cuy. Wow. Keren cuy. Kita cium dulu ya cuy ya. Hai. Kita gak dapat defek ya. Ini gak dapat defek. Oke. Saya sungguh-sungguh senang ini. Buang saja. Wow. Keren cuy. Ini detailnya acip ya. Wow. Kita lihat dari dekat ya di sini ya. Ini gimana detailnya ya? Langsung saja cus di video saya habis ini. Oke bro, kita lihat dari dekatnya. Ini dari Royal Mail Post ya. Ini dari Mini GT. Langsung saja kita lihat cuy. Detailnya dari depan cuy. Ini ada Defender, tulisan Defender, dan ini ada grillnya, dan ini ada lampu mikanya, ada detailnya juga cuy, dan ini ada ban seretnya
kayak gitu ya. Dan serepnya warna putih juga sama. Oke, ini ada bumpernya ya cuy. Ini ada di rawan patah kemarin, ada yang defect di sininya patah cuy, di grup ya. Jadi kayaknya harus hati-hati. Oke, dari samping kayak gini ya. Oke, ini ada gambar crown. Dan ini tulisan apa ya? Kecil banget. TDI atau apa ya ini ya? Oke cuy, ini kita lihat untuk detailnya. Ini ada tulisan Royal Mail. Dan ini lambangnya mahkota juga. Ini post bus cuy. Dan ini ada kayak gininya ya, modelnya. Oke, ini lancar cuy. Banyak ban karet, pastinya velgnya putih. Dan ini kemarin beda sama kayak prototipenya ya. Di prototipenya ini ada four stepnya di sini. Dan ini ada cantolan tinggung geret dulu rek, apa jenenge? Wis ngono ya, ini ada cantolannya gitu, tapi di seri ini nggak ada ya. Di seri kemarin masih ada ya, yang di Red Bull kemarin masih ada, bisa lihat di video saya sebelumnya. Oke, dari samping kayak gini, ini ada warna over fender hitam, kayak gitu. Ini spionnya tetap ya, dari karet, dan ini ada silver ya, detailing silver untuk kacanya. Di dalamnya juga detail cuy, ini setir kanan. Oke, dalamnya warna interiornya hitam ya. Ini ada wipernya juga. Wow, keren ya. Ini dua seat dan belakangnya ini untuk angkut barang cuy. Kayak gitu ya, dari samping. Tuh, ini ada buat ben gak nyiprat ledok ya, rek. Nyiprat lumpur ya. Gitu. Apa jenimbo lah, itu pikiran dewe. Oke, dari belakang kayak gini ada Royal Post Bus. Kayak gini ya, ini lambangnya detail banget ya. Kita lihat ya secara dekat. Oke, kayak gitu. Oke, langsung saja ini kayak gak ada bumpernya belakangnya. Dari belakang kayak gitu, ini dilis hitam semua. Yang sebelah kiri kayak gini ya. Dari kanan sama, ini ada pengisian bahan bakarnya juga. Kayak gitu. Ini detailnya sama ya. Ini velg apa? Ban serepnya cuma satu di depan. Kita lihat dari belakang. Oke, dari belakang dari bawah, Mini GT made in China kayak gini ya. Base-nya kayak gini. Ini bautnya di mana? Satunya di mana ya? Nggak tahu. Ini satunya di mana? Saya nggak nemu ya. Untuk rivetnya. Oke cuy, kayak gitu ya penampakan dari depannya. Dari dekatnya kita lihat. Oh, ini listnya warna hitam juga ya. Ini ada listnya juga di kacanya. Oh, kurang detail saya untuk review kuat tadi barusan. Ini kayak gitu ya. Oke, untuk yang belum puas dengan lihat detailnya di tangan saya, habis ini kita lihat video muter-muter saya ya. Langsung saja, cekidot cuy. Oke bro, kita lihat dari detailnya ya. Terima kasih yang sudah melihat dan menonton video review saya soal Mini GT, apa ini? Mini GT Land Rover ya, Land Rover Defender yang Royal Mail. Terima kasih dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Habis ini bahas Mini GT dan lain-lain. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Cus.